Peluncuran situs web toko perfilman Indonesia, Idris Sardi. Bertempat di Ruang Teater Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, diluncurkan situs web toko perfilman Indonesia, Idris Sardi. Acara ini diawali dengan sambutan Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Ibu Titi Ismiati. Dilanjutkan sambutan oleh Kepala Sinematek Indonesia, Bapak Abdi Surya Abdi, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Ibu Welmin Sunyi Ariningsih. Dimasukkannya Idris Sardi sebagai salah satu tokoh perfilman Indonesia merupakan yang pertama kalinya karena yang bersangkutan bukan berlatar belakang aktor atau sutradara. Ketua Sinematek Adi Surya Abdi menjelaskan, selain gambar, musik juga memegang peran penting sebagai penunjang kesuksesan film. Film merupakan heritage atau warisan budaya bangsa. Jika dokumen yang berkaitan tentang ketokohan perfilman tidak terdokumentasi dengan baik, lambat laun akan lenyap, karena informasi yang beredar hanya melalui tutur yang bisa berubah-ubah. Lain halnya jika dibuat ke dalam bentuk multimedia.